izinkan saya membaca ini. Oke. Osama, kamulah yang mengajar bangsa-bangsa yang bisu untuk bisa bicara. Maka semua berteriak. Kamulah yang menanam bibit keberanian di ladang jiwa orang-orang pengecut. Maka mereka melawan. Kamulah yang menebar nikmat kemerdekaan di relung kalbu orang-orang tertindas. Maka mereka berjuang. Kamulah yang mengorbankan harapan di langit hati yang terjajah, maka mereka berontak. Osama, oh Osama. Osama, oh Osama, aku terharu kalian miskin-miskin tapi mau nyumbang. Aku terheran-heran kalian kecil-kecil tapi mau jihad ke Afghanistan. Aku pikir kalian ini anak-anak ajaib. Ini adalah potongan puisi kalau saya tidak salah. Saya membaca yang salah ya. Lanjutan dari yang tadi tuh kutipannya adalah, mari kita nyanyikan lagu kemenangan bersama nurani anak-anak manusia yang telah menemukan kehidupannya. Apa itu Bang? Penjelasan yang Anda sampaikan begitu clear, begitu rasional buat kita untuk memahami bagaimana geopolitik mempengaruhi terorisme. Tapi dari teks yang saya baca, ini berjudul Surat untuk Osama Bin Laden. Ditulis oleh Anies Mata. Kalau salah, tolong koreksi. Ini benar? Benar. Jadi conflicting. Naskah yang saya baca ini sangat emosional, gitu, sangat emosional dan nggak ada hubungannya sama rasionalitas yang Anda sampaikan tadi. Gitu. Dan ini kemudian nggak salah kemudian orang mendekat-dekatkan Anies juga penganut politik identitas. Tapi Anda itu memang merasa diri rasional, ilmiah begitu. Menurut Anda bumi itu bulat atau datar? Kok ketawa? Banyak orang yang sangat serius bilang bumi itu datar. Jangan ini serius ketawa. Bertanya nih Pak Wimar ya? Ya serius, nanti saya jangan dipukulin orang. Saya betul bertanya gitu. Jadi kalau jadi Anda, gini Pak Wimar. Ya, gini. Silakan. Saya diwawancarai secara reguler oleh satu orang wartawati Amerika. Sejak reformasi ya, kira-kira. Sampai terakhir saya masih ketemu 2014 yang lalu. Kira-kira sekitar 6 tahun lamanya, saya diajukan satu pertanyaan yang sama. Apakah Anda percaya bahwa Osama yang membom WTC? Saya bilang tidak. Selama 6 tahun itu saya menjawabnya tidak. Itu tidak mungkin. Makanya tadi saya sudah tahu bahwa Anda akan mengangkat puisi ini. Itu sebabnya saya cerita Afgan dulu. Itu sebabnya saya cerita itu. Pintar. Tapi itu diakui itu tulisan Anies Mata. Ya, itu saja. Karena dunia Islam dimobilisasi untuk pergi berjihad ke Afghanistan. Setelah Uni Soviet runtuh, residunya mau dibawa kemana gitu loh. Negara Arab kalau dikumpulkan semuanya, nggak ada yang bisa membom itu WTC gitu. Tidak ada dalam sejarah Amerika, Amerika itu diserang dari luar. Tidak ada. Dia terlalu digdaya untuk diserang dari luar gitu. Karena itu saya tidak percaya bahwa itu perbuatan Osama gitu loh. Karena itu saya mau cerita, ada cerita ya. Saya ketemu dengan salah seorang menteri luar negeri di negara tetangga kita. Saya tidak mau sebut negaranya. Begitu kita pertama kenalan, yang pertama dia tanya saya adalah, apa pendapat Anda tentang terorisme? Saya bilang, Pak Menteri, pertanyaan Anda salah. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, seharusnya Anda bertanya kepada saya, apa masa depan industri militer setelah Uni Soviet runtuh? Dia bilang, oh, so you know the game. Kalau begitu kita tidak perlu mengafirmasi itu. Kalau begitu kita tidak perlu bicara ini. Anda tahu permainannya gitu. Okay. Akhirnya kita cerita yang lain itu. Jadi kita ini yang saya bilang, pakailah logika negara. Jangan terjebak dengan isu ini ke dalam framing politik yang seharusnya merupakan isu security. Okay. Coba Anda lihat Duterte menghadapi masalah ISIS di mana? Di Filipina. Dia clear. Dia selesaikan masalah ini secara militer. Itulah logika negara. Tapi setelah itu sekarang Duterte akan mengajukan referendum untuk mengubah konstitusi Filipina menjadi negara federal dan memberikan otonomi kepada selatan Filipina. Artinya begini, apapun yang terjadi, isu teror dan lain sebagainya, Anda punya sense yang sama membaca apa yang terjadi dengan 9/11. Termasuk yang terakhir di Surabaya, di Riau. Yes. Karena ini sekarang yang saya bilang, jadi residu dari perang Afghanistan ini yang tidak terkontrol sedemikian rupa. Kalau ada satu orang yang dari Eropa bilang ke saya begini, ini seperti dinosaurus, tuh, dipelihara mulanya, habis itu dia punya anak banyak dan tidak terkontrol. Nah, ini yang kemudian jadi masalah kita, tapi ketika dia diarahkan ke Asia Pasifik, Anda melihat gak tren itu? Okay. Bahwa tren ini bukan tren Indonesia, ini tren Asia Pasifik. Membaca
udah mau potong ya? Enggak, silakan. Saya kasih kesempatan Anda. Apakah ini kemudian mengamini apa yang dianggapkan orang bahwa Anies Mata berempati terhadap para so-called jihadis-jihadis? Exactly pertanyaannya itu. Itu yang penting dijawab. Anda perhatikan konteksnya lah yang berbeda. Sekarang Anda bisa bayangkan enggak gitu. Tahun 80-an semua kampanye tentang perang melawan Uni Soviet di Afghanistan kan kita aminin semua. Iya kan? Oke. Tiba-tiba orang-orang yang keluar dari situ semua setelah itu kita anggap sebagai teroris. Dari jihadis menjadi teroris. Siapa yang create ini? Sama ketika Anda bertanya kepada saya adalah tentang persoalan imigran bagi Eropa. Siapa yang bikin perang di Timur Tengah? Oke. Siapa yang tanggung akibatnya? Residu dari perang di Timur Tengah adalah imigran yang ditanggung oleh Eropa. Oke. Ini apa urusannya gitu? Jadi intinya Anda menolak asumsi-asumsi atau tadi mungkin perkiraan atau pandangan ya, orang seperti itu gitu ya, Bang. Ya, otomatis ya.